Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita mengenal lebih dekat Clara dari kota Assisi. Clara dari kota Assisi adalah seorang biarawati yang berasal dari kota Assisi, Italia. Clara adalah putri seorang pangeran. Ia mendengarkan khotbah Santo Fransiskus di jalan-jalan kota Assisi, dan ia pun mengatakan kepada Fransiskus keinginannya untuk memberikan dirinya kepada Tuhan. Mereka menjadi sahabat karib. Clara menolak dinikahkan pada usia yang ke-15. Pada waktu usia 18 tahun, ia meninggalkan istana dengan seorang teman, dan mereka pergi ke gereja Bunda Maria dari para malaikat. Di sana ia menemui Fransiskus dan para saudara lainnya. Di gereja kecil dan miskin ini, ia menerima sebuah pakaian rohani kasar, menggantikan ikat pinggangnya yang penuh permata dengan sebuah tali bersimpul, dan ia menguduskan hidupnya kepada Tuhan di depan altar gereja Bunda kita. Di sebuah rumah kecil di luar Assisi, ia mengawali ordo para Klaris miskin, lalu saudari dan ibunya, dan banyak wanita bangsawan lainnya bergabung bersamanya. Mereka mengembangkan hidup doa, hening, bekerja, dan berpuasa. Pada suatu hari, ada musuh-musuh yang mau menyerang biara. Clara memegang sakramen Maha Kudus di sebuah monstran dan berdiri di depan pintu gerbang. Ia berdoa, memohon bantuan, dan para musuh lari menghilang. Para pengikutnya hidup kontemplatif, sering disebut Klaris miskin. Clara adalah perempuan pertama pengikut Santo Fransiskus Assisi. Dialah pendiri Ordo Santa Clara atau OSC, ordo kedua dalam keluarga Fransiskan. Santa Clara meninggal pada tahun 1253. Pestanya dirayakan setiap tanggal 11 Agustus. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati.